Shalom, devotion hari ini berjudul Lawan dengan Firman Tuhan. Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita tahu bersama, tatkala Yesus dicobai pada gurun oleh iblis, Tuhan Yesus mengalahkan tipu muslihat iblis dengan berfirman. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata rohani buat kita, pedang roh untuk kita berperang melawan tipu muslihat iblis. Karena itu, jangan lengah, jangan lalai. Ambil pedang roh itu, ambil firman Tuhan itu untuk kita berperang melawan segala pencobaan-pencobaan yang datangnya dari si iblis. Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita di atas kayu salib. Jangan kalah dengan tipu muslihat iblis. Kenakan pedang roh, kenakan firman Tuhan. Amin.